Selamat siang, saya bersama tim. Ini adalah Mas Anggit. Pointing, bagian pointing sinyal. Dan ini Mas Judru Zakaria Yahya. Kali ini saya memasang radio. Orang masuk tim itu, masih tim hura-hura ya. Pasang nekrotik dislike. Ini pemasangan di rumah kami tua Kamit di siang ini. Kemungkinan ini pakai dua pipa. Dan ini alat-alatnya kabel tangkriming, gunting, dan ini kawat, dan ini kabelan RC. Mana sudah RC. Dan ini adalah tracker. Cuma orang ngomong gerbut. Dan ini direkam bene. Kulino lancar. Lagi pengkaitan tracker yang digunakan untuk penahan pipa. Dislet kali ini menggunakan radio dislet dan sebuah router TP-Link. Ini menggunakan TP-Link 2 biji yang digunakan untuk satu digunakan untuk pribadi, yang kedua digunakan untuk voucher. Dan tidak kelupaan ini. Gedang goreng, Gre. Amit. Tahu jaminane. Iya lah. Tahune mak sapa iki? Mak Ronde sapa? Anu ndo jebatan Mbak Suntari. Ah, sing anake. Mak Ning. Mak Ning. Ora di situ. Kali ini adalah sebuah pipa. Rencananya ini rencana menggunakan dua pipa. Apa juga kok? Setting Mas Anggit yang terletak di Desa Bakapas. Penyetingan pencarian radio Sultanet berapa lah? Masuk tengok. Apa aku? Boleh, ojo gue tutup ya. Gue kuat 10 semuanya ya. Ini pasti sawah ini. Ojo.
bawaan dari Tracker. Tracker itu satunya harganya 12.000 sampai 13.000, sedangkan kawatnya perkiraan kalau 3 pipa menghabiskan 70.000. Alhamdulillah kali ini ditemani seorang master pointing, Mas Su, yang bertempat tinggal di daerah Bingung, Winong. Sosok Mas Su yang low profile, dia juga bisa menangani masalah pemasangan, guys, pemasangan CCTV, pointing antena WiFi dan lain-lain. Ini adalah tim pointing sekaligus CCTV. Jika Anda berminat untuk pemasangan CCTV dan pointing sinyal WiFi, bisa menghubungi nomor saya 082 136 422 409, ataupun nomor masuk internet masuk. Alah. Wes golah ngomong ah titik lho. Titik masuk ah. Ya wes pesen nggonku wae kok tak bookinge. Nah, cocok kuwi. Wes obah kuwi.